Perjalanan ke barat tentu masih berlanjut. Tapi Gokong menghentikan perjalanannya karena tiba-tiba dia mencium hawa siluman yang sangat kuat. Ternyata hawa siluman ini berasal dari segerombolan siluman laba-laba yang tengah mandi di sungai. Melihat pemandangan ini, tentu Sun Gokong sama sekali tidak senang. Ia berniat membunuh mereka sebelum mereka mencelakai manusia. Tapi Biksu Tong mencegahnya. Ia berkata, selagi siluman tidak menyelakai manusia, jangan bunuh mereka. Dan tentu saja Sun Gokong menurut. Ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh mereka. Kali ini kalian beruntung. Hari pun sudah malam dan mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah kuil. Tiba-tiba Biksu Tong merasa haus. Dia pun menyuruh Wuching untuk keluar mengambil air. Tak lama setelah keluar, Wuching berteriak katanya dia melihat laba-laba yang sangat besar. Gokong pergi mengeceknya dan benar saja ternyata itu adalah siluman laba-laba. Gokong pun terlibat pertarungan sengit dengan siluman itu. Ternyata laba-laba raksasa cumalah pengalih perhatian. Sedangkan siluman yang lain kini telah berhasil menculik Biksu Tong. Penculik Biksu Tong adalah salah satu siluman laba-laba yang bernama Sese. Meskipun ia telah berhasil, tapi kini dia membutuhkan pengobatan dari ibunya akibat terkena pukulan telak dari Sun Gokong. Ternyata Sese sama sekali tidak memiliki niat jahat. Sese mengaku kalau tujuan dia melakukan ini hanya karena penasaran siapakah Biksu Tong di kehidupan sebelumnya. Dengan bantuan ibunya dan adiknya yang bernama En-En, ia pun kini mengetahui kalau di kehidupan sebelumnya Biksu Tong adalah salah satu murid dari Buddha Rulai. Namun Sese tidak menyerah. Ia masih mau mencoba lagi untuk melihat kehidupan sebelumnya sebelum menjadi Buddha. Tapi Sese sudah kelelahan. Ini akibat dia belum pulih sepenuhnya dari pukulan Sun Gokong. Karena melihat kegigihan Sese, Biksu Tong pun tersentuh. Ia pun mengatakan bersedia tinggal beberapa hari menunggu Sese pulih untuk bisa mencoba melihat lagi. Di sisi lain, Gokong, Patke, serta Wuching berusaha mencari keberadaan gurunya. Ia pun sampai meminta bantuan ke beberapa dewa bumi. Tapi hal ini tetaplah sia-sia. Karena siluman laba-laba adalah siluman yang memiliki banyak sekali sarang dan gemar sekali berpindah-pindah. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan informasi kalau siluman laba-laba sangat menyukai pria tampan dan sentimental. Dan dengan ilmu sihirnya, Sun Gokong pun mengubah wujudnya menjadi seorang pria tampan untuk memancing siluman itu agar keluar. Ceritanya tiada akhirnya. Dasar orang gila. Ya, meskipun ini merupakan ide yang konyol, tapi usaha mereka tidak sia-sia. Karena diam-diam, En-En dan ibunya mengamati kegiatan mereka. Singkat cerita, siluman laba-laba membawa mereka ke markasnya. Begitu masuk, Gokong pun langsung menunjukkan wujud aslinya. Dia menemukan gurunya dan hendak membunuh Sese. Tapi untunglah Biksu Tong mencegahnya. Ia mengatakan kalau siluman-siluman ini sama sekali tidak punya niat jahat. Dan pada akhirnya, ibu laba-laba pun menjelaskan tujuan mereka sebenarnya menangkap para pria adalah untuk mencari kekasih Sese. Tidak hanya itu, dia pun juga menceritakan masa lalu dari Sese. Diceritakan, pada 500 tahun yang lalu, dia dan dua putrinya baru saja menyelesaikan ilmu yang membuat mereka memiliki wujud menyerupai manusia. Kemudian mereka tertarik untuk jalan-jalan ke dunia manusia. Singkat cerita, ketika mereka sedang berjalan-jalan, Sese melihat para siswa sedang belajar di luar kelas. Dia pun penasaran dan sangat tertarik untuk ikut belajar. Besoknya, dia menyamar menjadi seorang pria dan datang ke sekolah tersebut. Gurunya pun menjelaskan, kalau dia hendak ikut belajar, dia harus membayar uang SPP. Kemudian dengan polosnya, Sese pun bertanya, uang itu apa? Sontak semua siswa pun tertawa. Kecuali seorang siswa yang tiba-tiba berdiri dan menyanggupi bahwa dia yang akan membayar uang SPP dari Sese. Siswa ini bernama Yiso, dan diam-diam Sese menaruh simpati padanya. Belum lama ikut belajar, dia pun sudah membuat masalah. Dia bertengkar dengan salah satu siswa dan memukulnya hingga terlempar jauh. Ayo maju kalau berani. Ayo maju otak kosong, dasar bodoh tetap saja bodoh. Sialnya guru mereka pun tahu. Dan ketika hendak menghukum Sese, Yiso melindunginya dengan mengatakan bahwa Yiso lah yang memulai perkelahian. Akibatnya, kini dia dihukum untuk menyalin kitab 500 kali. Sese yang merasa tidak enak menghampirinya dan membuatkannya secangkir teh. Karena terlalu lelah menulis, Yiso pun kelelahan dan tertidur. Melihat hal itu, Sese pun berinisiatif untuk membantunya. Ya, tentu saja baginya ini sama sekali tidak sulit, karena pada dasarnya, laba-laba memiliki 8 tangan. Hari pun sudah pagi, dan ketika Yiso tersadar, dia sangat kaget karena tulisannya kini sudah selesai. Ia pun mengatakan tulisan Sese sangat bagus, dan tidak seperti yang dikatakan orang-orang, Sese pun sebenarnya adalah siswa yang sangat pintar.
Semenjak kejadian itu, mereka pun kini semakin dekat. Tentu tanpa mengetahui identitas sesuatu yang sebenarnya, mereka pun semakin banyak menghabiskan waktu bersama. Dan diam-diam, Sese pun kini sudah jatuh cinta kepada Yiso. Waktu pun terus berjalan. Dan suatu hari, ketika mereka sedang jalan-jalan, tidak sengaja Yiso pun terperosok ke dalam jurang. Ya, tentu saja, secara spontan, Sese pun menyelamatkannya dengan menggunakan kekuatan siluman yang ia miliki. Dan pada akhirnya, identitas aslinya pun terbongkar. Setelah mengetahui semua kebenaran tentang Sese, Yiso pun tidak meninggalkannya. Ia justru jatuh cinta dan berniat ingin menikahi Sese. Sehingga kini, mereka pun menjadi kekasih yang saling jatuh cinta. Akan tetapi, kebahagiaan mereka itu tidak berlangsung lama. Karena seorang biksu pembasmi siluman mengetahui keberadaan Sese. Dengan kesaktian yang ia miliki, biksu itu pun melemahkan kekuatan Sese. Dan tidak hanya itu, dia pun mempengaruhi seluruh warga desa untuk membakar Sese. Yiso yang mengetahui hal itu mengejarnya dan mencoba melindunginya. Aku mohon jangan bakar dia. Dia bukan siluman. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang membelanya, sehingga perlawanannya kini menjadi sia-sia. Karena rasa cinta yang begitu dalam, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam api bersama Sese. Tapi berbeda dari Yiso yang mati terbakar, Sese pun berhasil selamat karena pada dasarnya dia adalah seekor siluman. Kini semua orang sangat terharu dengan cerita Sese. Semua orang, kecuali Sun Gokong, yang sama sekali tidak mengerti soal percintaan. Kemudian Pak Ke tiba-tiba teringat kalau Sun Gokong itu mengenal Raja Akhirat. Ia pun memohon agar Gokong mau menemui Raja Akhirat dan bertanya Yiso bereinkarnasi menjadi siapa. Awalnya dia menolak, tapi karena semua orang memohon, termasuk gurunya sendiri, dia pun tidak punya pilihan. Gokong pun pergi ke akhirat dan dia mendapatkan informasi kalau Yiso sudah bereinkarnasi di negeri bernama Sichuan. Karena negeri Sichuan searah dengan perjalanan Biksu Tong, mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Sepanjang perjalanan, Gokonglah yang paling merasa tidak nyaman. Ia merasa kalau siluman-siluman ini sama sekali tidak mengerti tata krama, menjulurkan lidahnya ke sana kemari dan memakan nyamuk. Kemudian Gokong protes ke gurunya, tapi dia malah kena ceramah. Biksu Tong berkata, janganlah merasa dirimu yang paling baik. Kalau siluman bertingkah seperti itu karena memang sudah kodratnya, dan Gokong sama sekali tidak berhak untuk memprotes hal itu. Gokong pun sangat kesal, dia pun pergi meninggalkan mereka. Biksu Tong pun pergi menyusulnya. Biksu Tong pun menjelaskan bahwa dulu sebelum Gokong menjadi muridnya, Gokong hanyalah siluman kera yang liar, mengobrak-abrik neraka dan mengacaukan seluruh kayangan. Dibandingkan dengan kesalahan Sun Gokong, siluman laba-laba itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Biksu Tong pun juga mengingatkan bagaimana penderitaan Gokong ketika dia digencet di bawah Gunung Lima Jari. Jadi intinya adalah setiap orang bisa berubah dengan bimbingan yang benar. Kini sedikit demi sedikit, Gokong pun sudah bisa memahami siluman-siluman itu. Dan alih-alih membenci, kini Gokong malah bertekad untuk membimbing mereka, terutama En-En karena yang paling muda dan yang paling usil. Kau main-main lagi dengan pakaian tidak sopan. Gokong pun pergi mencari En-En dan mulai menceramahinya. Tentu ini hal yang sangat tidak mudah. En-En pun sempat melawan dan dia berakhir dengan kakinya dipukul oleh Sun Gokong. Karena kakinya sedang terluka, An-An pun tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan. Ia menetap di kuil ditemani Sun Gokong. Di kuil, Gokong mengajari An-An mengenai ajaran Buddha. Ya, tapi nampaknya An-An sama sekali tidak tertarik. Tak ingin mati bosan, Gokong pun mengajaknya berkunjung ke Gunung Wako. Di sana, mereka bermain dan bersenang-senang bersama. En-En jatuh hati kepada Sun Gokong lantaran melihat sikapnya yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Kini mereka semakin akrab, meskipun Gokong sama sekali tidak punya perasaan kepada En-En. Di tempat lain, rombongan Sese pun berhasil menemui ayah Yiso. Ayahnya menceritakan bahwa sejak kecil, Yiso bersikap sangat aneh. Dia sangat marah ketika ada orang yang merusak rumah laba-laba. Beranjak dewasa, sikapnya pun kini semakin aneh. Dia sering pergi ke danau dan berkata bahwa dia sedang menunggu seseorang. Dan sudah bertahun-tahun yang lalu, dia ditemukan sekarat di kamarnya. Sebelum meninggal, dia pun mengucapkan dua kata terakhir. Dua kata itu adalah Sese. Air mata pun kini sudah tidak dapat dia bendung lagi. Karena sudah mencari sekian lama, namun dia terlambat.
Di sisi lain, Gokong pun sudah kembali dari Gunung Wako. Ia pun melanjutkan untuk mengajari En-En tentang ajaran Buddha. Tapi di tengah-tengah pembelajaran mereka, datanglah Siluman Ayam. Dia adalah teman En-En. Dia kini menagih janji En-En yang katanya dia mau diajak kencan asalkan Siluman Ayam mampu menangkap 100 ekor nyamuk. Tapi En-En menolaknya. Dia malah berkata katanya dia harus mencari 1000 ekor lagi. Duh, benar-benar PHP ya guys. Kemudian dengan raut wajah yang sangat kecewa, rombongan sesepun kembali. Mereka pun menceritakan semuanya kepada Sun Gokong. Dan rencana mereka selanjutnya adalah pulang. Di perjalanan, mereka melihat kuil yang sangat ramai. Ialah kuil Dewa Bulan. Warga setempat mengatakan, kalau kita berdoa di kuil itu, maka doa kita akan segera terkabul. Dan sesepun tertarik. Ya Dewa Bulan, aku mohon agar kau sudi mendengarkan doaku. Aku menderita 500 tahun lebih lamanya. Tolong katakan, di manakah sekarang Yesus berada, agar kami bisa bersama kembali. Setelah itu, Patkai dan Wucing datang kepada Gokong. Mereka meminta kepada Gokong untuk pergi menemui Dewa Bulan dan menanyakan bagaimanakah kisah cinta Sese. Karena mereka tak tega melihat Sese terus-terusan murung. Tapi Gokong dengan tegas menolaknya, karena dia sama sekali tidak mengerti mengenai urusan percintaan. Sekarang, mau melakukannya tidak? Ayo jawab. Tidak. Kau ingin mengeras kepala. Aku sangat membencimu. Mulai sekarang kau petik pisangmu sendiri. Tapi diam-diam, Gokong terus mempertimbangkan hal itu. Dan akhirnya tibalah keputusan bahwa dia pergi menemui Dewa Bulan. Awalnya Dewa Bulan benar-benar tidak mau buka mulut, karena menurutnya ini adalah rahasia langit. Tapi karena Gokong sangat nakal dan dia terus mengganggunya, akhirnya Dewa Bulan mengatakan suatu rahasia, yaitu kalau mereka terus berjalan ke barat, mereka akan menemui Yiso. Setelah itu Gokong pulang dan menceritakan kepada semuanya, termasuk kepada Sese. Mereka semua pun sangat senang dan segera bergegas menuju ke arah barat. Setelah cukup lama berjalan, tibalah mereka di sebuah desa. Namun warganya sama sekali tidak ramah. Mereka mengguyur rombongan biksu tong dengan darah dan menyerangnya dengan sangat brutal. Untunglah dengan sigap Gokong melakukan perlawanan, sehingga membuat seluruh warga desa kabur ketakutan. Kemudian mereka memasuki sebuah rumah makan, namun tidak ada orang di sana. Di tengah kebingungan mereka, Sese menemukan sebuah lukisan yang sangat mirip dengan Yiso. Tiba-tiba, Gokong mendengar suara di bawah meja, dan benar saja, ternyata di sana ada orang yang bersembunyi. Lalu Gokong memaksanya untuk bercerita tentang keanehan di desa ini, dan siapakah pria yang ada di lukisan itu. Orang itu mengatakan bahwa warga desa sangat anti dengan siluman. Dia juga mengatakan kalau pria dalam lukisan itu adalah sang pembasmi siluman. Di mana ada siluman, maka dia pasti akan datang. Sese yang sadar kalau pria yang dikatakan sebagai pembasmi siluman itu adalah Yiso. Namun dia masih yakin kalau Yiso akan mengenalinya dan tidak akan membunuhnya. Malam harinya, secara diam-diam, Sese menebarkan hawa silumannya sangat kuat dengan harapan untuk memancing sang pembasmi siluman agar mau muncul. Tak lama kemudian, pembasmi siluman pun muncul. Dan benar saja, ternyata pembasmi siluman itu benar-benar Yiso. Sese berusaha bicara dan memperkenalkan diri. Tapi, Yiso malah menyerangnya dan malah hendak membunuhnya. Kau pikir aku bodoh? Namun untunglah, Sun Gokong dan yang lainnya datang tepat waktu. Ia datang menghentikannya dan kini semuanya berusaha mengingatkan Yiso. Kau sungguh-sungguh tidak ingat apapun? Dan singkat cerita, berkat kata-kata Sese, Yiso berhasil mengingat semuanya. Kemudian kau... Ya, itu betul. Aku menyindongnya. Masuk ke dalam hati. Dan aku katakan padamu, kita akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Nah, sekarang semua orang bahagia dan mereka pun pergi menikah. Tapi lagi-lagi, kebahagiaan mereka itu tidak berlangsung lama, guys. Pada suatu malam, Sese mempergoki Yiso sedang menghisap hawa siluman. Melihat hal itu, Sese sangat kaget. Dia baru menyadari bahwa Yiso ternyata adalah seekor siluman lipan. Tujuan sebenarnya dia menangkap para siluman adalah untuk menghisap hawa siluman mereka, yang berguna untuk menambah kesaktian yang ia miliki.
Tapi nampaknya Sese benar-benar sudah dibutakan akan cinta. Agar Yiso tidak meninggalkannya, ia pun membantunya menangkap para siluman. Wah, benar-benar bahaya guys. Kalau siluman Lipan sampai mampu menyempurnakan kesaktiannya, maka Sun Gokong sekalipun tidak akan mampu melawannya. Sejak saat itu, Sese selalu menangkap para siluman untuk Yiso. Sampai suatu ketika, Yiso memberikan pilihan yang sulit, yaitu Sese harus bersedia membantunya menangkap Biksu Tong atau Yiso akan meninggalkannya. Ya, karena Sese benar-benar sudah dibutakan dengan cinta, maka dia memilih pilihan yang pertama. Di tempat lain, kini siluman ayam tengah bersedih karena dia sadar cintanya tidak dibalas oleh En-En. Setelah cukup lama berpikir, tibalah dia pada suatu kesimpulan, yaitu cinta itu tidak harus memiliki, asalkan bisa melihat orang yang kita cintai bahagia, itu sudah cukup. Singkat cerita, siluman ayam pun mengetahui kalau En-En sangat menyukai Sun Gokong. Oleh karena itu, dia mengubah wujudnya, lalu menemui En-En dan menyatakan cinta agar En-En merasa bahagia. Aku cinta padamu. Dengar ya, yang ku bilang tadi padamu itu rahasia. Jangan bilang pada guru Kerasakti. Maksudmu gurumu itu kan? Iya, tentu. Dengan kebohongan itu, kini En-En sering sekali menggoda Sun Gokong yang asli. Tapi Sun Gokong sama sekali tidak tahu apa-apa. Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan. Namun mereka harus berhenti karena tiba-tiba bumi bergoncang dan petir menyambar-nyambar. Gokong yakin kalau ini semua adalah ulah siluman yang sedang menyempurnakan ilmunya. Ia pun segera pergi untuk memeriksanya. Sampailah dia di suatu kuil dan ternyata ini adalah ulah siluman Lipan yang tengah menyempurnakan kesaktiannya. Karena tak ingin siluman ini menyebabkan malapetaka di suatu hari nanti, Gokong pun berniat untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba Sese datang untuk mencegahnya. Dan Gokong baru tahu kalau ternyata siluman Lipan ini adalah Yiso. Melihat Sese yang bersikeras melindunginya, hati Gokong pun tersentuh. Dan dengan terpaksa, akhirnya dia pun melepaskan siluman itu. Setelah Gokong kembali, dia menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada semuanya. Tapi mereka semua malah merasa senang karena mereka berpikir bahwa Sese akhirnya bisa bersatu dengan sesamanya, yaitu sesama siluman. Mereka belum tahu kalau Yiso sebenarnya adalah siluman yang sangat jahat. Akan datang suatu hari di mana Yiso berhasil menyempurnakan kesaktiannya dan pada saat hari itu Gokong sekalipun tidak akan sanggup melawannya. Suatu ketika, Cupat Kai mendapatkan tugas mengambil air di sungai. Di saat yang sama, Yiso pun datang untuk memanfaatkan hal ini. Dengan kesaktiannya, dia menyamar menjadi Cupat Kai. Sebenarnya, Yiso sudah hampir menyempurnakan kesaktiannya. Dia telah menguasai ilmu 1000 wajah. Dia bisa meniru wajah siapapun dan bahkan bisa membaca pikirannya. Dengan menyamar sebagai Pat Kai, dia pun menjalankan rencananya untuk menculik Biksu Tong. Karena ia meyakini kalau memakan daging Biksu Tong bisa membuatnya hidup abadi. Untunglah Pat Kai yang asli segera kembali. Dia memberitahu Gokong dan kini dia segera mengejar siluman itu. Melihat kekasihnya membawa pulang Biksu Tong dan hendak memakannya, Sese pun sangat terkejut. Dia pun memohon kepada Yiso agar melepaskan Biksu Tong, karena selama ini Biksu Tong sudah banyak sekali membantunya. Tapi Yiso malah marah dan menolaknya, karena kini Yiso benar-benar sudah dibutakan oleh keserakahan. Akhirnya sampailah Gokong di markas siluman Lipan. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat gurunya menjadi dua. Ternyata siluman Lipan sangat licik. Dia mengubah wujudnya menjadi Biksu Tong. Secara penampilan, bahkan suara mereka sama sekali tidak bisa dibedakan. Kemudian Gokong mengaktifkan mata apinya untuk melihat guru yang asli. Namun, penyamaran siluman ini sangat sempurna. Mata sakti Gokong sama sekali tidak bisa membedakannya. Ia pun menanyakannya pada Sese, namun Sese berkata dia juga sama sekali tidak bisa membedakan. Kemudian Sun Gokong menggunakan cara lain, yaitu mengetes pengetahuan mereka dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dia yakin hanya Biksu Tong yang aslilah yang dapat menjawabnya. Sekarang katakan siapa kakak angkatku? Siluman kerbau. Siapa yang ku cintai saat aku di kayangan? Chang'e. Guru selalu mengatakan kita harus menghargai kehidupan. Apa kelanjutannya? Semua kehidupan adalah suci. Apa jabatanku saat di kayangan? Kau seorang panglima.
Bagaimana aku selalu menyebut diriku? Kau biasa bilang aku adalah Sub Gokong, kera sakti dari Gua Suliang di Gunung Huaku. Bagaimana aku memanggil Kak Gokong kalau aku sedang kesah? Kera tolol. Tapi hal ini juga sia-sia karena Siluman Lipan memiliki pikiran yang sama dengan orang yang dia tiru. Cara selanjutnya adalah dengan membaca mantra Simbai Emas yang diajarkan langsung oleh Dewi Kuan Im. Karena mereka yakin hanya Biksu Tong yang asli yang dapat mengetahuinya. Lagi-lagi keduanya bisa membacanya dengan sangat sempurna. Karena tak tega melihat Sun Gokong yang sangat kesakitan, An-An pun segera menyerang kedua Biksu Tong tersebut sampai mereka terjatuh. An-An, jangan! Jangan, An-An! Kedua guru terluka, lihatlah! Karena ia sudah kehabisan akal, Pat Kai pun naik ke kayangan untuk meminta bantuan. Yue Lou sang dewa bulan pun memberikan saran bahwa yang bisa membedakan mereka hanyalah kekasih dari Siluman Lipan, yaitu Sese. Kini semua orang membujuk Sese agar mau bekerja sama. Awalnya dia menolak karena sangat mencintai Yiso, namun pada akhirnya dia pun bersedia. Ternyata Sese benar-benar bisa membedakan mereka, dan yang ditunjuk Sese adalah Biksu Tong yang asli. Yiso yang sudah terpojok menyandra Sese dan membawanya kabur. Tentu Gokong hendak mengejarnya, namun ibu laba-laba menghentikannya karena dia takut Sese akan dibunuh. Akibat kejadian ini, mereka pun kini menjadi sangat waspada. Gokong menyarankan agar tidak mudah percaya kepada setiap orang yang mereka temui. Dengar, mulai sekarang kita harus lebih waspada. Siapapun yang kita temui, teman atau bukan dewa atau siluman, harus siap menghadapi mereka. Kalian mengerti? Baik. Akibat pukulan An-An beberapa waktu yang lalu, Biksu Tong pun terluka parah. Ia sampai pingsan dan memuntahkan darah. Melihat hal itu, Gokong berniat membawanya ke tempat Dewi Kuan Im. Sekalian dia mau meminta saran bagaimana cara mengatasi Siluman Lipan ini. Karena dengan menghisap beberapa energi dari Siluman lagi, maka kesaktian dari Siluman Lipan akan sempurna. Sedangkan untuk melindungi orang-orang yang tetap tinggal, ia pun menciptakan lingkaran pengusir Siluman di mana dia mengeklaim bahwa Budai Rulai sekalipun tidak akan dapat menembusnya. Sebelum pergi, Gokong memberikan peringatan bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari lingkaran ini. Singkat cerita, sampailah Gokong di tempat Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im berhasil menyembuhkan Biksu Tong dan tidak lupa Sun Gokong pun meminta saran bagaimana mengatasi Siluman Lipan ini. Dewi Kuan Im tidak menjelaskannya secara rinci. Beliau hanya mengatakan saling melengkapi, saling menghancurkan. Sun Gokong pun malah dibuatnya kesal karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Dewi Kuan Im. Sementara itu, Pat Kai dan yang lainnya kedatangan tamu yang tidak diundang. Tidak disangka, ternyata itu adalah Sun Gokong yang datang dengan penuh luka. Keadaan pun menjadi panik, karena sebelum pergi, Sun Gokong sudah memperingatkan bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari lingkaran ini. Tolong Gokong, aku mohon kau mengertilah. Kami bukannya tak mau menolongmu, tapi jika sampai kami keluar lingkaran ini, kami pun akan celaka, Kak Gokong. Tapi kali ini keadaan benar-benar gawat. Ia memuntahkan darah dan dia mengeluarkan kata-kata yang menyentuh hati mereka semua. Sebelum aku mati, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Mau bicara apa? Aku cinta padamu. Katakan padaku, apa kau mencintaiku? Iya, aku cinta padamu. Mendengar kata-kata itu, tentu sudah tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. An-An memaksa untuk keluar dari lingkaran dan berlari menghampiri Sun Gokong. Aku tidak akan membiarkan kau mati. Bangunlah. Benar-benar licik. Ternyata itu adalah siluman yang sedang menyamar. Dia menghisap habis energi dari An-An sehingga membuatnya kini jatuh tak berdaya. Sebelum berhasil menghisap mangsa selanjutnya, untunglah Sun Gokong segera datang. Meskipun siluman berhasil diusir, tapi An-An kini terluka parah. Dengan terbata-bata, dia pun memanggil Sun Gokong. Selama ini, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Katakan saja sekarang. Apakah kau pernah menyukaiku? Kak Gokong, karena sudah begini kau masih keras hati juga. Ayo katakan.
Tapi bukannya tidak mau, tapi Sun Gokong benar-benar tidak sanggup untuk mengatakannya. Sampai akhirnya An-An pun terjatuh dan kembali ke wujud semula. Kini semua orang malah menyalahkan Sun Gokong. Kerajaan! Demi kau dia bahkan tidak mau makan nyamuk. Dia lebih memilih lapar dan mengikutimu makan buah. Yang diinginkan An-An hanya mendengarmu mengucapkan kata-kata aku cinta padamu. Bahkan itu pun tidak bisa kau lakukan. Di tempat lain, hanya dengan menghisap satu siluman lagi, maka kesaktian dari siluman Lipan akan sempurna. Dan karena dia tidak menemukan siluman di sekitar sini, Sesepun menjadi korban terakhirnya. Merasa kesaktiannya kini sudah sempurna, ia pun pergi menantang Sun Gokong untuk bertarung. Awas siluman semakin pekat saja. Gokong pun mulai cemas karena dia tahu siluman Lipan kini bukan lagi tandingannya. Kita sudah bertemu berbagai macam siluman. Aku tidak pernah takut sedikit pun. Tapi sekarang... Di tengah kepanikan mereka, kini siluman Lipan pun sudah datang. Gokong menyuruh Patke dan Wuching untuk melindungi Biksu Tong dan dia sendirilah yang akan maju ke medan perang. Siluman Lipan, siapa takut? Pada awal pertarungan, Gokong pun masih bisa mengimbangi siluman itu. Bahkan ia nyaris bisa mengalahkannya. Tapi seketika keadaan berbalik ketika siluman itu mengubah wujudnya menjadi Dewi Kuan Im. Tidak hanya dari segi penampilan, kemampuannya pun sama persis. Tidak hanya Dewi Kuan Im, Budai Rulai sekalipun bisa ditirunya. Di saat-saat genting, siluman ayam pun datang untuk membantu. Dikeroyok dengan puluhan ayam, ini waktu yang tepat untuk Sun Gokong melakukan serangan balasan. Siluman itu mendapatkan pukulan telak, dan pada akhirnya, ia pun dapat dikalahkan. Ternyata tidak hanya tentang kesaktian, hukum alam pun juga berlaku, di mana Lipan adalah mangsa dari ayam. Kini siluman Lipan pun sudah tidak berdaya. Warga yang sangat membenci siluman menghajarnya dan menyeretnya untuk dibakar. Sese yang masih terbaring lemas pun mendengar keributan itu. Dengan sedikit sisa kekuatan yang ia miliki, ia pun berlari untuk menolong Yiso. Sadar bahwa dia tidak bisa menghentikan amukan warga, ia pun mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam api bersama Yiso. Dan sepertinya inilah akhir dari kisah cinta panjang mereka berdua. Dari dulu memang beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Paginya, ibu laba-laba pun pamit dengan membawa dua putrinya yang kini sudah menjadi laba-laba kecil. Cinta. Sejak peristiwa itu, Gokong yang awalnya sama sekali tidak peduli dengan percintaan pergi ke tempat Yuelao untuk mengubah kisah cinta yang ia tulis. Tentu Yuelao sangat marah karena menurutnya Gokong cuma mengganggu pekerjaan dia saja. Seorang ibu mencintai menantunya, mereka lalu dihanyutkan ke sungai. Kejam sekali kan? Yang ini lebih tragis lagi. Seorang sarjana mencintai tahanan wanita karena melanggar aturan lalu mereka bunuh diri. Tidak ada yang berakhir dengan baik. Ini harus diubah. Bagaimana kau? Wah, kalau ini 100% saya mendukung Sun Gokong. Karena dengan begitu, tidak akan ada lagi putus cinta, guys. Akhirnya, satu rintangan lagi pun berhasil mereka lewati. Namun, perjalanan masih sangat panjang, guys. Mereka belum tahu kalau di depan sana ada rintangan yang sangat sulit menanti mereka.